Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Tama-tamanya marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Yang mana nikmat yang paling utama sekali, nikmat yang paling besar sekali yang kita syukuri ialah nikmatul Islam. Nikmat Islam. Jadi dengan nikmat Islam itulah kita mempunyai cita-cita tertentu untuk kita berada di mahsyar nanti dengan keadaan yang baik, selamat dan selesa insya-Allah. Jadi pada minggu yang lepas kita telah cerita mengenai dengan iaitu supaya kita ni sentiasa berdoa setelah kita melakukan amal ibadat yang soleh, amal ibadat yang baik, maka kita diminta oleh pengarah kitab ni dan juga agama kita supaya kita melakukan doa setelah kita selesai mengerjakan amal ibadat ataupun perkara-perkara kebaikan yang lain. Jadi alhamdulillah juga bahawasanya pada malam ini adalah merupakan malam yang kita masih lagi berada di dalam tajuk kecil, iaitulah pohonlah rahmat setelah mengerjakan amalan yang baik. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya setiap amalan kita tu tak boleh nak bawa untuk masuk syurga kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang diceritakan bahawasanya ada seorang hamba yang buat amal ibadat selama 500 tahun tetapi apabila sampai di hari kiamat, sampai di mahsyar, maka Allah Taala mempersilakan hambanya yang buat ibadat 500 tahun itu tadi untuk masuk syurga dengan rahmatnya. Tapi dalam keadaan yang sama, hamba yang melakukan amal ibadat selama 500 tahun itu tadi protes ataupun tak puas hati. Lalu dia kata, ya, aku akan masuk syurga dengan ibadatku, dengan pahala yang ada ke dia selama 500 tahun itu. Gangguan. Jadi setelah Allah Ta'ala royak ke dia bahawasanya ibadat yang membuat 500 tahun tu tadi kalau nak terima dengan rahmat aku sebutir ya, iaitu rahmat penglihatan mata ni nescaya berat rahmat tu lagi. Maka setelah itu dia pun minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rekas ceritanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah pada malaikat buat masuk syurga. Pada asalnya dia masuk neraka kerana dia protes tadi. Tapi setelah dia sedar dan dia tahu bahawasanya amal ibadat dia tu selama 500 tahun tadi tak boleh nak beli syurga tu. Sebab tu yang tidak jual syurga ni dengan ibadat. Tapi ibadat wajib kena buat. Ha, ada ni.
Ibadat tu wajib kena buat. Kerana apa? Kerana kita nak kepada surga itu, nak kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, mestilah ada atiullah wa atiur rasul. Kalau tak ada hal tu, Allah Taala tak kurniakan rahmat kita. Jadi sebab itulah kita hidup sehari-hari ni, pertama sekalinya kita membersihkan diri kita. Diri kita ni apa ni, diri kita ni terutamanya hati kita ni, hati naluri jiwa kita ni mestilah dibersihkan. Kalau kita nak kira bersih benda lain, boleh bersih melalui benda-benda yang direka oleh manusia ni. Nak kita cemar tubuh, mandi dengan sabun. Kita cemar kain, basuh dengan sabun, klorok dan sebagainya. Tetapi hati kita tu naklah dibersih, dimurni, disucikan dengan apa? Dengan zikir, dengan istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semasa dia umur 4 tahun, semasa duduk di dengan bersama-sama dengan Halimatus Sa'diyah, dibelah dada. 4 tahun baru umur, dibelah dada oleh malaikat Jibril. Kemudian umur 10 tahun setelah duduk dengan Abu Talib, umur 10 tahun pun dibelah dada. Yang ketiga, Nabi nak terima wahyu dalam usia umur 40 tahun pun belah dada. Nabi nak Isra' Mi'raj dalam usia umur dia 51 tahun pun juga dibelah dada. Kenapa dibelah dada? Kerana orang yang nak jumpa Tuhan, nak melihat kebesaran Tuhan, nak melihat keagungan Tuhan, nak mengadap Allah Subhanahu Wa Taala, mesti hatinya bersih, mesti jiwanya bersih. Tak boleh cuma polok gitu. Itu jiwanya pakai apa sama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dibelah dada sebanyak 4 kali, tidak ada yang lain kecuali untuk nak membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya pada umur 50 tahun dimasukkan iman, dimasukkan kekuatan, dimasukkan keberanian. Kenapa? Karena kita nak beradab dengan Allah Taala, nak berjuangkan agama kita ni, mesti orang itu berani. Berani letak daripada mana? Daripada hati kita. Tidak letak tangan, tidak letak mulut. Sebab itulah ada orang berani mulut, hati melakuk pahit. Deh. Ada orang berani mulut berani, hati pun berani. Ada juga. Ha, tu dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada tujuan untuk nak bersihkan hati. Jadi kita nak bersihkan hati mesti istighfar. Nabi istighfar 70 kali sehari. Ha, 70 kali sehari Nabi istighfar. Dan kita istighfar bolehlah lebih sikit. Kerana kita bukan Nabi, bukan Rasul. Lebih sikit apa salahnya? Kalau 20 kali lepas solat setiap waktu dah 100 dah. Tak apalah belah-belah kelik pun. Belah-belah duduk cokoh pun. Belah-belah duduk saja pun. Jadi, kata-kata ataupun perkataan istighfar ni jangan lucu daripada mulut kita. Dia jangan terlepas daripada hati kita. Mesti sentiasa mengadakan ataupun menyebut perkataan astaghfirullahalazim. Nak panjang sikit sambung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak panjang lah. Yeah. Kalau sekat tu pun boleh. Bukan tak boleh. Sebab itulah. Apa ni? Katanya Ibrahim Adham. Ibrahim Adham kata, Min alamatil iqraqu bidzunub. Kita ni hati apa ni digelapi,
digelap oleh dosa-dosa yang banyak. Dosa kita banyak, sebab itulah kita jadi gelap. Gelap perut kita. Apabila gelap perut kita, maka Adamu syarahal sudur, maka hati kita digelap. Dosa banyak, sudah tentunya hati kita gelap. Apabila hati kita gelap, katanya Ibrahim Adham, kita tidak akan dapat buat pak karo. Hak lain boleh buat, tapi pak karo ni kita tak apa boleh buat. Pertama sekali dia kata puasa. Puasa. Hak puasa wajib tu, ialah puasa wajib. Puasa sunat-sunat ni kita tak boleh nak buat. Yang kedua, kita tak boleh duduk dalam majlis ilmu. Kita tak boleh nak mari nak dengar tazkirah orang ngajar dan sebagainya. Yang ketiga, kata Ibrahim Adham, dia kata orang ni tak baca Quran. Tak baca Quran. Yang keempat, dia kata orang ni cakap banyak. Cakap banyak. Tak puasa. Dia tahu pahala puasa banyak. Puasa-puasa sunat ni, tiga hari yang tak bolehnya, Yesus. Tiga hari yang tak boleh dilarang puasa sunat. Ada tu Emel. Dua hari raya, satu hari syok. Hak ni baru tak boleh puasa. Hak lain puasa lah, tak ada masalah. Ada orang yang syukur. Dia dilahirkan, maka dia buat hari jadi. Hari jadi. Birthday. Sepatutnya, dia kena puasa hari jadi dia tu. Lebih utama, lebih baik. Menandakan kesyukuran dia, dia dilahirkan dalam keadaan agama Islam, dalam keadaan iman datang dan bertakwa. Sepatut gitu. Tapi buat-buat kita ni setengah-setengah ni dok. Dia besar benar hari jadi dia. Hari jadi dia punya besar juga. Kalau di Kuala Lumpur tu, so lagi dia panggil. Valentine. Iaitu hari memperingati kekasih. Bahaya sedap juga ni. Nyobuak kuih besar-besar. Hari memperingati kekasih. Ayasuh biasa buat. Amat rasa dok buat kita sini. Ni orang hok. Apa ni hok ili-ili. Hok surah dia tu ili. Ni puak-puak ni. Tapi sepatutnya kita puasa hari kita lahir tu. Kita puasa hari kita lahir tu. Puasa menyatakan bahawasanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kelahiran aku. Kalau nak buat hari jadi, buatlah. Jangan melampau. Apa ada muzik, ada menyanyi, tiup lele ke apa. Dah. Nak jamu, tak apa, jamulah. Jangan lupa baca doa. Buat ala Islam. Jangan buat ala Yahudi. Kalau Allah Yahudi ni setengah-setengah orang dia buat dalam tu. Dalam pusat hiburan. Dia buat dia tu. Sebagaimana kita tengok dalam TV ke. Ada di pusat-pusat hiburan dia buat hari birthday. Hari lahir dia. Menyanyi lagi. Bukan sekat menyanyi selamat hari jadi panjang umur ke apa dia tak. Ada lagu-lagu rock yang menyambut kelahiran dia. Hari jadi dia. Lepas tu kita nak ambil barakah kat mana ni. Doa situ panjang umur murah rezeki. Yalah kau. Betul kau kaedah tu. Tapi puasa ni, dia tahu banyak pahala puasa. Dia tahu puasa sunat ni ganjaran banyak. Nak puasa hari Tashrik. Nih. Berapa? 9, 10, 11, 12, 13 tak? 7 dia. Daripada 7 tak? Berapa esok? Tak ingat? Sembilan hari tu ke? Puasa sembilan hari tu. Zulhijjah tu. Tak? Tak boleh puasa sembilan hari. Puasa selesli. Tak boleh puasa selesli. Ambil 3 hari. Tak boleh juga ambil Allah sekali tu. Tak boleh juga. Tak usah. Dia tak boleh juga. Nampak ke mana? Dia tak boleh juga. Itu dia.
hati kita gelap. Kita tak boleh nak laksanakan puasa sunat. Nak mujur puasa wajib pun tak habis. Kata Ibrahim Adham lagi, dia kurang duduk dalam majlis ilmu. Orang ni adalah tanda-tanda hati dia kotor. Dia tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu. Tak boleh. Dia jadi sebuah salah. Kalau dia duduk pun, keadaan dia tak selesa. Kalau dia duduk pun, keadaan dia zamil lah ni duk main telefon. Kalau dia duduk pun, duk tengok je, lambat lagi kau. Sin ni duk lah. Pak lain ayat tu. Sin ni tak ada. Sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam bab Quran ni, dia kata khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang baik di antara kamu ialah orang yang belajar Quran, dan apabila dia pandai daripada orang lain, dia mengajar Quran. Inilah Nabi kata orang yang paling baik di antara kamu. Jadi ilmu-ilmu lain mengatasi Al-Quran. Tak boleh nak mengatasi Al-Quran. Sebab Nabi sebut Quran ni adalah baik antara kamu belajar Quran dan mengajar. Kalau ada orang mengajar Quran tempat kita, ti imam mengajar Quran, kena pakat urang lah. Deh, pakat belajar. Sebab apa? Quran ni orang yang baik di antara kamu ialah orang yang belajar Quran dan juga mengajar. Deh. Kata Ibrahim Idham, dia kata selagi gambar dia bercakap banyak, orang hati kotor ni dia berkecek semacam, dia berkecek pula berkecek yang tidak ada manfaat, tak ada manfaat langsung pun. Tak ada manfaat langsung. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mu beriman dengan Nabi, dengan Allah dan Rasul, falyaqul khaira. Naklah mu kecek benda-benda yang ada manfaat, yang ada kebaikan. Kalau tak ada manfaat, tak ada kebaikan, tak ada keuntungan, liyasmut. Lebih baik mu duduk dia. Tak usah berkecek. Orang pun tak marah. Kalau berkecek, mula berkecek, berlawak selalu. Ni orang pun marah. Sebab Nabi kata juga, man kathura kalamuhu, kathura sakhatuhu. Siapa-siapa dia kecek banyak, maka salahlah banyak. Maka berlakulah kesilapan-kesilapan. Orang kecek banyak, biasanya berlaku kesalahan-kesalahan. Masalah tu disebut sebagai belawak tu. Ada. Duduk dalam majlis ilmu, yang keempat. Akhir sekali. Duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man salaka tariqa yatamassu fi ilma, sahalallahu ta'ala, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Itu Nabi royak tu. Nabi kata orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang suka cari ilmu, orang yang suka duduk dalam majlis ilmu, tak kira mana lah, sama ada di masjid ke, di madrasah ke, surah ke, ataupun di mana-mana tempat, di bala raya ke, bala Islam ke, misalnya ya. Nabi kata sahalallahu lahu, Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia tariqan ilal jannah, jalan untuk nak menuju ke syurga. Pak kita bukannya mari buat kerja, mari duduk ya. Supaya orang panggil kerusuh misalnya. Ilmu dia tu. Kerusuh rumah tangga misalnya. Kerusuh keluarga bahagia. Yalah dia tu. Ilmu dia tu. Jadi dalam hal ni sahabat ke? Dalam hal ni sahabat pun tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, mughnimatun majalisul zikra ya Rasulullah.
kalau aku duduk dalam majlis-majlis ilmu ya Rasulullah, gapo aku dapat? Ha. Seorang salah seorang sahabat tanya Nabi apabila Nabi berkecek au kama qal. Apa jawab Nabi? Nabi kata al-ghanimatul majalisuz zikra al-jannah. Nabi kata sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu, balas dia syurga. Besar tak besar majlis ilmu. Jadi sebab itulah kalau kita pergi mana-mana, okay? Ada bojo orang tazkirah kau gapo, kau duduklah sementara, tak apa. Siapa yang royak ni? Nabi. Siapa yang janji ni? Nabi. Nabi ni buat janji ni. Nabi royak. Siapa-siapa duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala mudah dia masuk surga. Hak royaknya Nabi, hak janjinya Nabi. Siapa Nabi ni? Siapa Nabi? Wa huwa sadiqul masduq. Orang yang bercakap benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah Nabi. Nabi itu orang benar, orang betul, orang jujur, orang siddiq. Apa yang dia cakap, Allah Ta'ala membenarkan. Allah Ta'ala jadi sebagai saksi dia berkecil, membenarkan bahawasanya kata-kata Nabi itu adalah benar. Duduk dalam majlis ilmu tak berat. Deh, tak berat duduk dalam majlis ilmu ni. Tidak berat mana, ringan. Tapi ia jadi payahnya ada halangan-halangan tertentu. Ia lebih utama halangannya adamu syarah as-sadr. Kita tidak, kita digelapkan hati kita. Hak inilah ia jadi halangan utama. Sebab itulah puak kita orang lainlah, bukan puak kita. Nak pergi tapi tak boleh pergi. Nak mari tapi tak boleh mari. Nak belajar tapi tak boleh belajar. Nak mengaji tapi tak boleh mengaji. Apa tu? Sebab ada benda saat ni. So benda saat ni kita tak, kita kena cuci dengan sembahyang sunat taubat. Taubat dengan Allah Ta'ala. Taubat nasuhah, taubat sungguh. Bukan taubat hari ni esok buat, taubat esok lusa buat, tak. Betul-betul mengisafkan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah jadi. Barulah diri kita tu bersih. Istighfar banyak-banyak. Sembahyang Jumaat berulang alik. Berada di tempat masjid, di tempat majlis ilmu selalu. InsyaAllah lama kelama Allah Ta'ala menjernihkan hati kita. Dia mari satu perasaan zub, perasaan rasa sayang, rasa kasih terhadap masjid, madrasah dan juga tempat-tempat ibadat untuk mencari ilmu. Lagu ni lah keedah dia caranya. Barulah kita disusuli dengan rahmat dan nikmat Allah Ta'ala untuk melayakkan kita masuk surga. Kalau tak ada benda-benda ni, ia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kita nak dapatkan rahmat tu, rahmat nak masuk surga tu? Sedangkan sebagaimana ia disebut tadi, hamba Allah 500 tahun buat ibadat, akhir sekali dia protes dengan Allah bahawasanya dia masuk surga bukan kerana rahmat, kerana ibadat dia, lalu Allah Ta'ala nak atar dia ke neraka. Lah kemudian dia minta maaf, Allah Ta'ala wayak ke dia yang membuat 500 tahun tu. Kalau timbal dengan sebutir nikmat penglihatan aku, maka lebih berat nikmat tu lagi daripada ibadatmu. Maka dia minta maaf, minta apa, dia khilaf, dia salah, dia tersilap. Maka Allah Ta'ala buat masuk surga balik. Jadi itulah nak menunjukkan bahawasanya nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kita akan terima, kita akan dapat melalui amal soleh, ibadat kita, sedekah jariah kita dan sebagainya. Jadi pengharapan untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala
pengharapan untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala sebut, sebagaimana berkata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri kata, "Inna amaniyal mawthirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis." Katanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kata, dia kata sesungguhnya cita-cita untuk mendapat keampunan, cita-cita untuk mendapat keampunan itu telah memperdayakan banyak orang. Banyak manusia hanya duduk angin-angin mengharapkan Allah Ta'ala itu ampun dosa dia. Allah Ta'ala itu ampun dosa dia dengan cita-cita dia tu. Hatta kharaju minad dunya mafalis. Dia dalam keadaan cita-cita mengharap Tuhan ampun ke dia, tidak buat amal, tidak buat ibadat, tidak buat gapo kebaikan. Katanya Hasan Al-Basri, sehingga dia keluar daripada dunia ini, hatta kharaju minad dunya, dia keluar daripada dunia ini mafalis, dalam keadaan bankrupt. Cita-cita saja buat dok. Kalau dia mati, mati dengan klik saja-saja. Tak ada bawa amalan ke apa. Nah, kalau kita bankrupt atas dunia, kita boleh cover balik. Tapi bankrupt dia disebut oleh Sayyidin apa ni? Hasan Al-Basri ini, bankrupt tidak boleh lagi kembali untuk menebus segala-galanya. Kenapa? Kerana dia hanya angin-angin ataupun cita-cita supaya Allah Ta'ala apa dosa kita. Dia yakin dengan Allah Ta'ala, dengan kuasa Allah Ta'ala. Walaupun dia tak buat kerja, walaupun dia tak buat ibadat, tapi dia yakin, dia mengharap Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sedekah keampunan Allah Subhanahu wa taala itu disebut dalam banyak hadis, disebut juga dalam Al-Quran, supaya kita ni rapat ke diri dengan Allah, bertobat, bangun qiyamul lail, bertobat, minta apa, barulah Tuhan makbulkan doa kita. Dia terima tobat kita. Barulah kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau saja-saja mengharap rahmat Allah Ta'ala dengan hanya kita duduk saja relax gitu, kita ikut dengan malah kita, niscaya katanya Hasan Al-Basri, hatta kharaju minad dunya mafalis, nantilah kita di suatu masa kita akan keluar daripada dunia ini, iaitu kita mati dalam keadaan bankrupt, muflis, tak ada bawa amalan ke apa-apa. Pala ke mana kita? Nak ke lagu ni? Jawabnya tak sih. Ne. Cita-cita lagu ni, cita-cita kita nak ke? Tak sih. Kita nak mengabdikan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menyusahkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selagi nyawa dikandung badan. Tidak gitu ni. Ha, deh. Dia katanya Hasan Al-Basri lagi, "Innal mu'min jama'a ihsana wa khaufa." Ha, ni sedap juga ni. Ha, ni balik kok juga ni. "Wa innal munafiq jama'a isa'atan wa amna." Gapo dia kata? Dia kata sesungguhnya orang mukmin itu berbakti. Orang mukmin ni siapa? Kitalah, puak-puak kita ni. Orang mukmin, dia berbakti. Tak berbakti ke mana? Pukul 9:30, pukul 7 tu ada sini dah. Pukul 9:30, pukul 9 baru kelik. Lepas tu subuh mari pula. Bakti dah tu. Duduk di rumah baca Quran. Duduk di rumah ajar anak mengaji. Duduk di rumah berzikir. Duduk di rumah bertasbih, semaya malam. Bakti. Orang mukmin berbakti.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tak ada dia berulang di antara masjid Balasoh, dua rumah dengan masjid ataupun tempat-tempat yang terdekat ia boleh dia membuat ibadat dan sebagainya. Bakti orang mukmin. Tapi dalam keadaan bakti itu dia merasa gemetar terhadap Allah Taala. Dia bakti, dia beriman, dia bertakwa, dia berilmu. Tapi dia apa ni, dalam hati dia ni dia masih kenali gerunyuk, ketar, gegar. Sedangkan dia berbakti kepada Allah Taala. Ya ayyuhallazina amanu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wahai orang yang beriman, wala khaufun alaihim, jangan kamu takut. Wala hum yahzanun, dan jangan kamu duka cita. Tapi dia merasa takut. Takut lagu mana? Pertama takut, takut dia buat amal kuat lagu mana pun, jadi dia tak ada amalan dia. Ini takut. Dia mari semaya jemaah, dia buat kebaikan-kebaikan tertentu yang dituntut dalam Islam. Dia belanja, dia beri nafkah, dia beri sedekah, dia beri zakat dan sebagainya. Tapi hati dia bimbang, takut-takut amalan kebaikan dia itu tadi hanya dituju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bimbang, takut-takut Allah Taala tak terima, dan dia klik saja-saja. Bimbang dia ni. Kebimbangan dia Yesus. Taruh kebimbangan. Itulah orang mukmin. Itulah orang mukminah. Tetapi satu golongan lagi, wa innal munafiq, orang munafik. Orang munafik ni buat kejahatan. Tetapi dia merasa aman dan sentosa sepanjang masa. Dia tak baik, dia tak buat amalan, dia tak buat jemaah. Kadang-kadang mari, kadang-kadang tak. Mari juga, tapi kadang-kadang mari, kadang-kadang tak. Tapi kelah dia orang munafik. Asal Basari kata demon ni dia duduk relax, dia tak serah apa bersalah. Dia buat tak tahu gitu ya. Ada setengah puak kata, oh molek juga buat tak tahu gitu. Kapan-kapan mati masuk neraka tu. Ada juga. Dia buat tak tahu gitu, dia relax. Beza tu. Antara orang mukmin dengan orang munafik. Katanya Imam Abib Al-Haddad daripada Hasan Al-Basri sa'ni, dia kata sungguh ajaib perkara ni. Sepatutnya orang munafik tu dia sentiasa gerung, dia sentiasa bimbang, dia sentiasa bermasalah, dia sentiasa tak sedap duduk. Tapi tukar. Jadi orang mukmin rasa tak sedap duduk, rasa bimbang, rasa gerung, rasa tak sedap, rasa was-was. Orang munafik rasa senang, rasa relax, rasa sentosa, rasa aman. Sepatutnya orang mukmin lah yang merasa lebih baik daripada orang munafik. Kenapa? Kerana dia buat salah. Dia khawatiri akan ditimpa kemurkaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik tadi. Tetapi kini ia merasa aman dan sentosa. Meskipun ia melakukan ataupun memperbuat kesalahan-kesalahan kerana hatinya telah terbalik. Ini masalah. Sebab dia boleh buat tak tahu. Sebab dia boleh buat relax. Sebab dia duduk dalam keadaan aman. Sebab dia apa? Sebab hati dia telah dibalik. Hati orang mukmin ni bersih. Meragui kebimbangan, takut-takut amal ibadat dia itu berjalan terus tetapi tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak dimakbul oleh Allah Ta'ala. Ini kebimbangan dia. Taruh
taruh kebimbangan orang mukmin ni, keyakinan tu ada. Tapi bimbang. Sebab apa bimbang? Sebab hati dia bersih. Hati bersih ni lah hati ya yang dekat dengan Allah. Sebab tu aku cerita pada awal tadi, orang nak jumpa Tuhan, orang akan merasai keagungan Tuhan. Orang akan merasai Tuhan itu Malikul Mulk, raja segala raja. Orang akan dia akan merasa gitu kerana hati dia bersih. Kenapa ibadat dia diterima? Kerana hati dia bersih. Kenapa hati dia cerah? Kerana hati dia bersih. Kenapa dia cinta kepada masjid, cinta kepada jemaah, cinta kepada ilmu? Kerana hati dia bersih. Dia nampak keagungan Allah. Dia nampak janji-janji Allah. Dia nampak hikmat Allah. Dia nampak rahmat dan nikmat Allah terhadap diri dia. Kenapa? Kerana hati dia bersih. Sebab itulah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Kahfi, sikit lagi dah. Allah Taala kata may yahdillahu fahuwal muhtad. Tu ayat ni. Sesiapa yang mendapat taufik itu, maka dia telah mendapat pimpinan yang benar daripada Allah. Wa may yudlil, siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajidalahu waliyam mursyida, maka tiadalah engkau mendapat baginya sama ada saing ko, saing kawan-kawan dia ko, memberi untuknya ke jalan yang benar. Saing pun tak siroyak dia. Kalau dia telah disesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saing pun tak apa nak saing. Saing pun tak apa nak royak. Tengoklah dalam suratul Kahfi ayat dia ke 17. Kalau orang Tuhan beri taufik hidayah, dia tidak akan belok. Ada orang kata, dia Tuhan beri rezeki demo, tak beri kawan. Dia Tuhan beri hidayah demo, tak beri kawan. Kita pernah dengar benda-benda begini. Bagaimana kita nak royak dia? Taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan Allah Ta'ala bui sewena-wena dia nak bui, kecuali kehendak dia. Ini kita tak boleh nak kata apa. Daripada azali lagi dia pilih Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ini tak boleh nak buat apa. Azali lagi. Bukan dia pilih saya dua masa tu. Dah. Azali lagi. Jadi kalau Allah tak nak bui hidayah kepada siapa-siapa, itu kehendak dia. Tapi goliknya dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ni, kita kena usaha ikhtiar baru dapat taufik hidayah. Supalah kita nak rezeki lebih, kita kena usaha dan ikhtiar, insya-Allah rezeki itu akan mari. Dia tidak mari secara golek. Nabi kehendak Nabi sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Abu Talib nak mati, Abu Talib nak mati, Nabi duk pisah ni supaya Abu Talib pak saudara dia ni mati dalam Islam. Tak boleh nak buat ajar bucak, ajar beratu, ajar kepada tak boleh. Sebab bukan kehendak, kehendak Nabi. Hidayah ni bukan daripada Nabi. Lalu Allah Ta'ala waktu ayat bunyi kata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak boleh memberi hidayah. Man yasha, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang orang engkau sayang. Hak dia kasih, hak Nabi kasih, tak boleh, Nabi tak boleh beri hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Ta'ala lah boleh beri hidayah kepada siapa-siapa saja yang menjadi kehendak dia. Jadi sebagai kesimpulan, apa jua bentuk kerja yang kita nak lakukan, pertama mesti ada usaha ikhtiar.
Lepas usaha ikhtiar, mesti doa kepada Allah Ta'ala. Barulah natijah tu akan dapat. Jangan kita buat sesuatu dan kita beri garanti dalam diri kita, aku akan dapat. Sebab semua sekali ni, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah lah yang boleh menentukan siapa saja yang dia nak beri. Dalam bentuk apa sekalipun, tertakluk kepada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita renung satu doa. Doa ni bunyinya Allahumma hdi wa kullana ya rabbana waliyan mursyida ila ma tuhibbuhu minna wa tardha bihi anna faqad fawadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Artinya, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk. Ini dia doa diajar ni. Berilah kami petunjuk dan pimpinlah kami ke jalan yang engkau cita dan redha. Berilah kita petunjuk dan pimpinlah aku ya Allah kepada jalan yang engkau cintai dan engkau redai. Sebab itulah puji Tuhan ni kena puji semua. Kita seru Tuhan tak redha lagi kat aku ni, puji juga. Hai tah puji dah Tuhan ni, aku seru tak redha, puji lagi. Puji lagi. Hatta tardha, sehingga dia tu redha. Dia redha apa? Puji juga. Dia redha dah, tapi puji juga berarti. Sebab itulah dalam doa. Kerana dia bunyi, aku akan pujimu ya Allah walaupun mu tidak redha. Aku akan puji, tetap akan pujimu walaupun mu sudah redha. Jadi puji Allah Ta'ala ni tak boleh nak berhenti. Istighfar kepada Allah Ta'ala tak boleh nak berhenti. Kerana apa? Kerana itulah sebagai senjata yang paling baik bagi kita untuk nak mendapat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya lagi, sebenarnya kami telah menyerahkan diri kami kepadamu. Kita ni kena serah diri kita kepada Allah ni. Ya Allah, mu jagalah aku ya Allah, mu uruslah pentadbir aku ya Allah. Tapi kita kena buat. Maknanya kita ngadu ke dia. Kita ngadu semua perkara tu aku tidak mampu. Mu yang urus aku, yang menyebabkan aku boleh buat tu. Kerana urusan daripada mu. Jangan go to go ni, jangan go to go ni, Kalau kita masuk dalam bab pekoh, pekoh ni dia ngata kok ke? Pekoh ke mana ni? Hukum dalam, kalau ngajar kita pekoh, dia mesti kena orang. Pasal hukum Islam ni, dia tidak turun atas pohon gambar, tidak turun atas pohon mokten, dia turun atas manusia. Sebab tu dia kena royak ke manusia. Dia kena royak ke manusia. Jadi kalau pekoh, kalau kita pekoh, kalau mengajar pekoh, maknanya dia lebih kasar. Bukan kasar kita royak benda tu. Dia kata, hak ni tak sah, hak ni kena qada. Kasar lah bunyi. Tapi benda sengerti. Gitu. Jadi kita serah ke diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku serah kemu diri aku ya Allah. Mu tolonglah bantu aku. Mu tunjuklah aku jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang engkau redai dan sebagainya. Anak aku, isteri aku, kena doa belaka. Ada. Kemudian wa tawaffana muslimin. Kita minta juga kepada Allah Taala supaya kita ni wafat. Kita mati dalam Islam. Dalam keadaan kita muslim. Wa alhiqna bis salihin. Dan masuklah aku ni hikna, tergolongkanlah aku ni dalam golongan orang yang soleh. Biar kita ni termasuk dalam golongan orang mukmin, golongan orang baik-baik, golongan orang soleh. Tu dia. Barulah kita mendapat rahmat,
dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita akan diberi ganjaran iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu, orang yang belajar, maka dia dapat ilmu. Apabila dia dapat ilmu, dia boleh buat amal dengan ilmu itu tadi. Apabila dia buat amal, dia dapat balasan, dia dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dengan ganjaran Allah Ta'ala itu, insyaAllah kita akan dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Dengan nikmat rahmat Allah Ta'ala itu, melayakkan diri kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Untuk itu, jazakallahu khairan kathira. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-sihah wa abwab al-afiyah wa abwab al-rizq. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.